Oh iya dong. Eh, bisa ada bantu ambu biar cepat? Oh iya, iya, iya. Dari sini yang angkatnya. Oh, dari sini. Nah, silakan, silakan dipergunakan motor aku. Ya. Nah. Ininya ya, ini. Sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup. Saya benerin. Silakan, silakan pembunyi. Berangkat. Udah, aku udah 5-0 kok kalah. Ya atu lagi nih gue nih. Bisa, bisa kelambut, pantesan gue kalah dari tadi di situ aja. Oh, di mukulnya di situ. Ini rajanya masuk. Aku lagi pusing nih, sekarang kamu gilirannya. Ini raja masuk. Ini raja masukin mana? Gini. Hahaha. Eh, main karambol gak begitu. Lah katanya masuk. Masuk, ya masuk, tapi kena pukulan. Aku lagi emosi loh. Oh. Masuk lagi. Masuk lagi. Aku pukul tuh. Masuk gitu loh. Sentil. Sentil. Oh, Allahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Lagian puyeng mulu kenapa sih? Gua lagi banyak utang. Ambu kok lagi banyak utang dikejar-kejar sama debt collector. Ambu udah bisa bayar. Utang tuh jangan dipikirin. Nggak usah dipikirin gimana. Kalau udah piting, ambu dikejar-kejar debt collector, ambu bisa dipukulin orang, paham dah? Ya iya, nggak usah dipikirin, dibayar. Berarti kan dipikirin. Aduh. Tidak mengapa. Motor aku sudah terbiasa seperti hal tersebut. Makin pusing kalau kalian berdua seperti tidak punya sahabat saja. Main hanya berdua, ajak ajak diriku dong. Apabila aku diajak kan aku senang banget. Umay. Ada apa sih? Umay, Umay. Iya. Ambo, silakan gantikan posisi Ambo. Cuman tolong bantu Ambo lagi pusing juga. Pusing mengapa? Kau kan punya sahabat seperti aku. Ceritakanlah masalahmu pada aku. Nanti siapa tahu aku bisa menyelipkan jalan keluar dan Zak. Iya. Dia sedang pusing. Pusing kenapa? Banyak hutang. Ambo banyak hutang, gak bisa bayar. Makanya kalau punya masalah, ceritakan kepada sahabatmu. Ya itu dia. Jangan Ambo seperti hari ini mendung tanpa hujan. Ya, kalau ceritakan saja padaku. Aku akan mencari solusi. Ambo itu cuma punya hutang 5 juta. Nah, 5 juta mudah sekali. Mumpung belum hujan, Ambo bisa enggak? Gunakan saja motor aku. Betul. Iya, tidak mengapa. Mau main karambol? Iya. Aku pakai motor loh. Aku kan sahabatmu. Eh, kamu pakai motor dia buat bayar utang sana. Iya, iya, iya. Iya, aku pergi makanya nih, mau bayar utang. Iya, 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 iya. Berisi ya. Kau gunakan saja kendaraan itu. Kamu baik sekali, Jibrak. Oh iya dong. Eh, bisa ada bantu ambu biar cepat? Oh iya, iya, iya. Dari sini yang angkatnya. Oh, dari sini. Seperti. Nah, silakan, silakan dipergunakan motor aku. Iya. Ininya ini. Sudah usia, sudah cukup, sudah cukup. Saya benerin. Silakan, silakan pembunyi. Berangkat. Hati-hati, Yung. Ada solusinya. Semoga kamu bercerita dengan sahabat dekat. Kamu bisa bayar utang. Terus, hati-hati ya. Ya. Eh, main yuk. Ah, aku menggantikan posisi saudara Yung. Kalau ini masuk, ya. Ini kamu kalah. Iya, iya. Ah, masuk. Ya. Ah, udah, aku capek. Aku mau pulang aja, buru hujan. Ntar kamu beresin ya. Pulang ah. Alhamdulillah, tadi pas berangkat belum hujan, pas pulang udah hujan. Kawan Ambo, sahabat Ambo, udah tidur. Awan, hey, bangun. Makasih kawan. Udah, bahagia terus ya. Sampai ketiduran di pos Ambo. Ini dari panas hingga hujan, iya. Kamu sudah kembali. Sudah dong, aku sehat walafiat. Terima kasih. Walaupun basah sedikit. Motor aku di mana? Di sana. Eh, mau kesini lah, aku besok mau bekerja. Bok, kesini kemana? Aku besok mau menggunakan untuk bekerja sehari-hari. Kawanku jabrik. Iya. Tadi kan ngomong, iya, aku punya utang. Iya, pergunakan saja motor aku. Pergunakan aja motor kamu. Iya. Sudah aku bayar, seharga motor kamu. Jadi motor aku? Buat bayar utang. Motor aku? Buat bayar utang. Buat bayar utang. Motor aku, Bu. Nah, tadi kan pergunakan aja motor aku. Aku pakai buat bayar utang, udah sana. Aku udah utang.